الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para-para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini mengekalkan kita dalam keadaan bernyawa, dapat kita memulakan kehidupan kita dengan menziarahi taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk pergi benar-benar ke taman syurga yang yang sebenarnya di akhirat kelak, dan dapat kita kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan di dunia, dan lebih-lebih lagi kita harap dapat keselamatan di akhirat nanti dengan kita sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Kerana orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan Allah dengan syurga. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi mudah-mudahan Allah gulungkan kita dalam golongan yang itu, yang dapat syurga yang ada sungai-sungai di dalamnya. Baik, muka surat berapa? Ayat yang ke berapa? Berapa? 20. Ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20 hatta ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى sehinggalah إذا ما جاءوها, sehinggalah apabila mereka sampai ke sana ya. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم, ya, sampai sana pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka naik saksi. Wajuluduhum bima kanu ya'malun, atas mereka, menjadi saksi atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ini cerita tentang pembalasan perbuatan kita dalam dunia ni. Sampai di akhirat nanti semuanya akan menjadi saksi ya? Pendengaran yang menjadi saksi, penglihatan yang menjadi saksi,
kulit-kulit dia pun menjadi saksi. Dalam dengan apa saja yang diperbuat oleh, yang kita buat di dalam dunia ni, semua akan menjadi saksi. Tak boleh nak bohong, tak boleh nak sangkal, tak boleh nak nafikan apa yang telah kita lakukan semua sekali. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan. Ada video besar-besaran. Nunjukkan perbuatan kita dalam dunia ni. Bermula dari akil baligh sampailah kita padam. Ditayangnya. Diistiharkan oleh mereka. Sekarang dipersembahkan video biodata Ustaz Ibrahim. Nampak gambar tu, gambar kita tengah hidup. Daripada kita umur 15 tahun, sampailah kita padam. Kecuali benda-benda yang sudah kita taubat daripadanya, yang itu tak ada tunjuk. Kita dah taubat daripada ngambil nombor ekor, maksudnya tak ada tunjuk. Tangan kita ngulur je ngambil nombor ekor. 2558 tahu, 2558. Tak ada luar tu, di rumah. 2558. Semuanya akan ditunjukkan oleh malaikat nanti di akhirat kelak. Bayangkan apa yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ni. Macam-macam dosa yang dibuat oleh mereka. Ngambil nombor ekor lah. Lagi? Ngumpat lah. Keluar lah nak esok gambar dia tengah ngumpat. Anu. Ngumpat orang. Apa saja lagi? Apa sajalah dia nari lah, dia minum arak lah, dia berjudi lah, semua keluar kecuali orang yang taubat. Jadi sebab itu kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubat, padam, rabah benda-benda yang kita buat dalam dunia ni, dia rabah. Tahu ke rabah? Liquid paper tau. Malaikat ambil liquid paper, padam. Tak ada lagi keluar so. Lepas tu dia suruh kita taubat. Lepas tu lepas mayang tu iman tu buat apa? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Suruhnya kita taubat. Ampunkanlah kami wahai Allah yang maha besar. Allazi iaitu dia. La ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan dia. Huwal hayyul qayyum, dialah yang hidup dan dialah yang berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat kepadamu atau bertaubat kepadanya. Itu dia suruh kita bertaubat. Supaya kejahatan-kejahatan kita nanti tidak ditunjukkan di akhirat kelak. Karena dah terhapus. Allah dah hapuskannya. Kalau tidak, itu lazim. Semuanya, pendengaran, penglihatan, kulit-kulit mereka akan naik saksi atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ngapa dihidupkan balik setelah kita mati? Apa salah dimatikan terus je, macam pokok tu mati terus je, tak ada lagi tanggungjawab, tak ada soalan. Mengapa Tuhan hidupkan balik? Pasal apa dihidupkan balik? Ini nak menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Kalau tidak dihidupkannya balik, dimatikannya terus, orang yang melakukan maksiat dalam dunia ni, dia lepas gitu aja lah. Dia lepas scot free, kata orang putih. Tidak ada dipertanggungjawabkan ke atas segala perbuatan kita ni. Semua dia mencuri, lepas gitu aja. Dia membunuh orang, lepas gitu aja. Dia berzina, lepas gitu aja. Dia merogol, lepas gitu aja. Mungkin tidak ada pembalasan di akhirat kelak. Jadi Tuhan nak balas balik kerja-kerja manusia dalam dunia ni, Allah hidupkan balik setelah mati. Itu sebab Allah pun macam heran lah. Tapi Allah tak ada heran, dia yang menjadikannya. Tapi seolah-olah macam heran lah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kata Allah. Macam mana komen ni boleh kufur dengan Allah sedangkan
kamu semuanya mati sebelum ini, tak ada apa kita ni, apa pun tak ada, nyawa pun tak ada. Ha, ya? Allah cipta kita ni daripada air mani yang sangat hina, keluar daripada tempat yang paling hina pula tu. Ha, sum wa kuntum amwata fa ahyaakum, dan maka kami hidupkan kamu. Ha, dan saya aku hidupkan kamu, fa ahyaakum summa yumitukum, kemudian dimatikannya kamu. Sudah hidup tu mati. Kita hidup ni dalam akhir zaman ni antara 60 hingga 70 tahun aja kata Nabi. Ha, umur manusia akhir zaman antara 60 hingga 70 tahun. Mana yang lebih dari 70 tahun tu, itu dah apa? Ha, itu dah subsidi lah tu. Ha, kalau dah 80 lebih, siapa keluar? Ha, cikgu? 80 lebih, siapa keluar? Itu keluarnya injury time. Tahu ke apa benda injury time? Ha, referee tu dah udah ke molot aja whistle-nya. Bila-bila masa dia nak niup, ha, itu injury time. Ada tak yang injury time sekarang ni? Eh, ramai saya tengok ya, dekat-dekat ya. Saya ni injury time ni, dah lebih 70. Ha, dah 72. Ha, ya. Dimatikan. Ha, summa yuhyikum, kamu dan mereka dimatikan. Ataupun kamu dimatikan. Dia mematikan kamu. Ya. Ha, summa yumitukum, summa yuhyikum, kamu dan dihidupkan kamu balik. Ya, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi macam mana kau nak boleh kufur dengan Allah ni? Sedangkan dulu apa tak ada, betul hidup, betul dah hidup, dah sampai umur 70 dimatikan, dah ada mati dia kan dihidupkan balik, dan kita akan bertemu dengan dia balik. Ha, kalau tak berjumpa dengan Allah balik, tak apalah, bolehlah buat apa yang kita suka. Tapi kita akan berhadapan dengan Allah balik. Ha, everything you do will be accounted for. Faham ke tak faham? Kenapa saya menyokong tangan jirang putih? Ha, ya? Apa saja kamu buat, semua akan diambil kira. Baik atau jahat, besar atau kecil, everything, satu benda pun tak akan terlepas. Ha, itu sebab dihidupkannya kita ni balik. Ya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Ya? Dia iaitu Allah, dialah yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Allah itulah dia, iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Ha, sebab itu dihidupkan balik. Kalau tidak, dia melepas gitu sajalah. Ha, buat dosa lepas, buat dosa lepas. Tak adalah payah ada syariat, tak payahlah ada undang-undang. Ya, tak payahlah dia apa-apa peraturan. Ha, buat suka hati, apa nak buat buat, apa nak makan makan, apa nak cakap cakap, apa nak pakai pakai. Ha, ya? Tidak ada accountability. Ha, sebab itu Allah hidupkan balik supaya kita bertanggungjawab di atas segala perbuatan kita. Dan dalam dunia ni ramai juga manusia-manusia yang melakukan kebaikan. Ha, ramai yang mereka tu ngaji orang, jadi ustaz sana kemari. Ha, siapa duduk tepi Sungai Perak tahulah ya. Ha, ustaz tu datang dari Teluk Ensin, tahu-tahu kedai mana Teluk Ensin. Ha? Ha, Teluk Intan, dia ngajar di Pulau Tiga, Ayuh Mati, Kampung Gajah. Ha, Teluk Bakung, Teluk Bakung guru sangat dah. Tak itulah. Ha, selama pergi. Ha, Teluk Sarih, dia ngajar dari Teluk Ensin tu. Kulu naik kapal tu, naik kapal. Ya Allah, dia mesti tahu ke kapal? Bot, sana panggil kapal. Eh? Naik kapal kulunya. Tidur di kampung-kampung tu. Ha, pergi ke Pulau Tiga tu, tidur di Pulau Tiga semalam. Lepas tu naik kapal balik, kulu pula sikit, pergi Teluk Sarih, tidur semalam di Teluk Sarih. Kulu lagi, pergi ke Kelambor, tidur semalam ke Kelambor. Nyemerang pula, pergi ke Kuala Pasir Kubu, tidur di Pasir Kubu. Pergi nyemerang lagi, pergi ke apa namanya, Pasir Garam, tidur Pasir Garam berbelah-belah hari tu. Ha, pergi masjid, pergi surau, tidur sini, pergi tidur sini. Ha, lepas tu dah sampai 2-3-4 hari baru balik ke Teluk Ensin, baru bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Eh? Ha, begitulah. Lepas tu tidur 4-5 malam di rumah dia sendiri. Ha, lepas tu ngelio pula, tahu kita apa benda ngelio? Ha, ngelio tahu apa?
menghilir pergi Sungai Robana, pergi Sungai Buaya, pergi ke apa, Teluk Buloh, belah-belah hari lagi tu. Itulah kehidupan mereka. Kerjanya pergi ngajar, memberi ilmu kepada masyarakat-masyarakat kampung. Yang demo tu, setengah tu baca, menulis, budak reti. Ya? Itulah kerja semuanya hayat. Sampai demo mati. Ya? Tak pernah pula ada penganugerahan dapat tokoh Ma'al Hijrah ke. Tak ada. Tokoh apa? Maulidur Rasul ke. Tak ada. Ya? Tokoh apa-apalah. Tokoh Isra' Mi'raj ke. Tak ada. Tak dapat apa-apa penganugerahan, penghargaan, tak ada apa. Cuba kalau dia mati begitu aja, tak ada hidup balik macam. Tak adalah apa-apa balasan bagi mereka. Dia buat baik sia-sia gitu ajalah. Tapi Allah ambil kira, nanti Allah akan balas segala kebaikan mereka itu dengan kebaikan yang lebih hebat lagi. Itu sebab dia hidupkan balik. Jadi bermakna lepas kita mati itu, kita akan dihidupkan balik dan semua perkara yang kita lakukan di atas di dalam dunia buang di atas muka bumi ini akan dibalas. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Sehinggalah apabila mereka sampai ke sana, ke sana itu maksudnya ke akhirat, ke padang mahsyar. Pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka naik saksi atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Manakala mereka sampai ke neraka, apabila dia buat jahat, masuk neraka lah ya. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ya. Wallazina kafaru, dan mereka-mereka yang kafir, yang kufur, kufur tu tingkat. Orang suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Orang kata jangan main judi, dia main judi. Ya, itu artinya kafaru, ingkar. Wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, tak percayakan ayat Quran. Mana sesuai dilaksanakan hukum Allah di negara yang berbagai berbilang-bilang bangsa katanya. Dia mendustakan ayat-ayat kami. Mana sesuai wanita-wanita disuruh pakai tudung, panas hangat pijau dia pun libu katanya. Dia mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika wallazina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang kafir, orang yang tak beriman, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maknanya dia bukan beriman, ya? Artinya dia kafir. Jadi orang kafir itu kekal dalam neraka forever and ever and ever and ever and ever, tak ada berhenti, ya? Sampai bila masuk dalam neraka bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Namrud, bersama dengan Abu Lahab, bersama dengan Abu Jahal, dan seumpamanya, ya. Itu sampai ke neraka. Seluruh anggotanya akan menjadi saksi. Semua menjadi saksi. Jadi ke mana nak lari? Untuk memberikan keterangan mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap, rambut bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, semuanya akan bercakap, perut bercakap, apa saja. Baik pendengaran, penglihatan atau mahupun kulit-kulit mereka, yakni seluruh anggota lahir, termasuklah anggota kemaluan mereka yang dahulunya telah melakukan maksiat di dalam dunia. Orang yang berzina, kemaluan dia akan cakap, aku zina dengan sanu-sanu tu katanya. Dia akan ngaburkan kepada jadi saksi nanti di akhirat. Di sini, tempat ini, malam ini. Malam tu ada suara heboh, kena aku tak boleh balik, aku tempat tak ada kena. Nak pergi ada bag free, nak balik pula tak ada bag. Aku tidur lah di padang tu kena. Berzina dengan sanu-sanu tu kena. Kemaluan tu cakap.
ya. Itu sebab Allah larang jangan berzina, bukan jangan zina pun, jangan hampiri zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, kata Allah ya. Jangan kamu hampiri zina kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji, ya, dan perbuatan yang sangat jahat, ya, jalan yang sangat jahat, ya. Kalau orang bertanya mengapa Allah mengkhaskan ya, sebutan tiga anggota sahaja yang disoal. Pasal apa tiga je dalam Quran, sedangkan anggota kita banyak lagi, ya. Hidung ada, kening ada, pusat ada, peha ada, lutut ada, tak ada sebut dalam Quran. Tiga ni aja yang disebut. Ya, apa ni, apa yang disebut? Pendengaran, sam uhum. Lagi absaruhum, apa arti absaruhum? Penglihatannya, mata tu. Wajuluduhum, dan juga kulit-kulit mereka. Tiga anggota ni. Yang lain tak sebut pun. Kenapa? Jadi ya, kalau ditanya begitu, mengapa Allah mengkhaskan sebutan tiga anggota sahaja yang disoal? Di dalam ayat ini iaitu pendengaran, telinga, penglihatan, mata dan kulit-kulit badan. Pasal apa? Walhal panca indera manusia itu semuanya ada lima. Panca indera tahu, deria dalam bahasa apa? Bahasa lama yang kita deria. Iaitu deria itu ada lima. Apa deria? Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga penciuman, yang keempat rasa lidah tu, ya. Lidah tu ada rasa sedap ke tak sedap, ke masin ke pahit ke pedas ke. Ya. Yang kelima rasa dari kulit. Kulit badan kita ni merasa ni. Kasar ke, lembut ke, tajam ke, tumpul ke. Itu lima panca indera. Yang menentukan rasa, yang menentukan, yang membantu kita dalam kehidupan, ya. Kenapa tak sebut kelima-limanya? Hanya sebut tiga saja. Ya, yang terdiri daripada pendengaran, penglihatan, menghidu bau dengan hidung, merasa makanan dengan lidah dan bersentuhan dengan kulit. Itu lima panca indera. Tapi dalam Islam dipakai dua aja. Untuk menentukan seorang itu mukallaf dipakai dua saja. Iaitu apa? Pendengaran dan penglihatan. Kalau ada salah satu, kira sempurnalah panca indera itu. Itu dalam fiqh, ya. Siapa yang wajib sembahyang, siapa yang wajib nutup aurat, siapa yang wajib pergi haji, siapa yang wajib puasa bulan Ramadan, siapa? Orang yang panca inderanya sempurna. Dan dalam Islam, panca indera sempurna itu dua jenis dia pakai. Pendengaran dan penglihatan. Dalam dua tu, bila ada satu dia berfungsi, maknanya dia mukallaf itu, wajib melaksanakan perintah Allah. Dia buta tapi peka, wajib. Dia buta tidak peka, dia buta tapi dia nampak, wajib ke tak wajib sembahyang? Wajib. Ya, dia peka tapi mata tak nampak, itu tak wajib lah, ya. Dia tak peka, dia dengar tapi matanya buta, wajib ke tak sembahyang? Wajib. Satu wajib berfungsi, pakai pendengarannya berfungsi, wajib dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pendengarannya berfungsi, wajib dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bila dua-dua tak berfungsi, dia pekak lagi buta, baru dia tidak wajib. Kerana panca inderanya tak sempurna. Ya. Itu pun nak pekak dan buta setelah, sebelum memayis, baru dia tidak wajib melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kecil lagi dah pekak dan buta, ketika itu dia tak wajib lah. Tapi kalau dah umur 72 baru pekak, baru buta, macam? Wajib ke tak? Aku tak wajib lah sembahyang, aku dah pekak, aku dah buta. Wajib ke tak? Wajib. Kalau dah umur 72 baru apa? Baru pekak dengan buta. Kerana apa? Kerana dia dah tahu. Ini dia sampai tak sampai seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang macam itulah yang tak wajib, bukan mukallaf, Yang lain itu semua mukallaf. Ada orang belum mukallaf, angkat tangan.
Semua sekali mukallaf. Tapi yang sebenarnya dalam sains ataupun yang kejadian manusia memang ada 5 panca indera. 5 deria. Deria nampak, deria dengar, deria sentuhan, deria penciuman, dan lagi satu deria lidah ni boleh merasakan makanan. Jawabnya bahawa menghidu, merasa dan menyentuh ketiga-tiganya adalah termasuk di dalam pekerjaan organ-organ atau anggota manusia yang menggunakan sentuhan kulit-kulit badan. Jadi kulit-kulit anggota akan menjawab soalan. Yang itu telinga, panca indera yang besar tu. Kerana telinga itu berfungsi setiap masa. Kejap ni tuan-tuan dan puan-puan dengar nak cakap saya. Pasal apa dengar? Pasal ada telinga. Telinga ni satu anggota yang paling penting dalam kehidupan kita. Bila dia dengar, nanti dia akan dipertanggungjawabkan apa benda yang kamu dengar. Di akhirat esok semua akan diambil kira, daripada dia akil balik sampai dia mati akan dikira apa benda yang dia dengar ni. Dengar orang umpat akan diambil kira tu. Dengar lagu-lagu deng 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 akan diambil kira. Dengar muzik pam 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 pam. Esok ditanya tak? Ditanya. Adik kau pernah dengar lagu ni? Ada, siapa tak ada mabda orang ni. Semua akan ditanya. Kamu dengar ada orang baca Quran? Dengar. Itu bukan hal tu. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan kejahatan. Itu telinga. Mata pun begitu. Nampak jalan ke masjid, nampak jalan ke surau, nampak jalan ke pasar malam. Itu tengok, semua akan dicek. Apa kamu tengok? Kalau ngaji tasawuf, ada babnya untuk memelihara mata, apa yang patut ditengok, apa yang jangan ditengok, ya. Kalau ngaji tasawuf lah. Ada untuk guru ngaji tasawuf tu, ya. Telinga, apa patut didengar, apa yang tak patut didengar. Lidah, apa yang patut diperkatakan, apa yang tak patut diperkatakan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ya. Itu namanya organ-organ manusia. Organ ni sifat-sifat manusia dan benda-benda dalam apa badan manusia tu yang menggunakan sentuhan kulit-kulit badan. Jadi kulit tu pun akan ditanya nanti di akhirat. Dia juga akan menjawab. Dia juga akan menjadi saksi di akhirat nanti. Berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nama seorang, namanya Abdullah bin Abbas. Tapi lebih dikenali dengan nama Ibnu Abbas. Orang nama Abdullah ni banyak dia dipanggil dengan Ibnu. Ibnu Umar. Siapa nama sebenarnya? Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud. Siapa nama sebenarnya? Abdullah bin Mas'ud. Itulah Ibnu tu kebanyakannya namanya Abdullah lah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ini pun Abdullah bin Abbas lah, ya. Sepupu Nabi. Abbas tu pak saudara Nabi. Ini anaknya nama Abdullah, sepupu kepada Nabi. Dia ni banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, ya. Di antara orang yang awal beriman dia ni lah, ya. Banyak dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dia berkata, yang bermaksud dengan penyaksian kulit-kulit mereka ialah penyaksian anggota-anggota kemaluan mereka. Itu yang dimaksud kata Ibnu Abbas. Kulit-kulit tu maksudnya apa? Kemaluan dia. Yang dibahaskan dengan kata-kata halus. Dia tak nak sebut kemaluan dalam Quran. Sebutnya kulit-kulit. Itu yang sebenarnya kemaluan. Kalau dia melakukan zina, nanti akan bercakap kemaluan. Jadi katanya. Orang yang melakukan zina tahu macam mana hukumannya di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan tahu ke tak? Orang yang melakukan zina tu, kalau dia tak taubat, kalau tidak dihukum di dunia ni lagi, nanti di akhirat kemaluannya itu akan dibesarkan sebesar dunia ni. Tak ke tak? Besar dunia ni, besarnya, punya lah hebat. Besar dunia ni, bukan besar batang nyok. Bukan besar batang doyan, besar dunia ni, tahu? Kalau perempuan, susunya tu besar dunia ni.
Kalau lelaki kemaluannya lah. Ya. Kemudian datang 70 ribu orang malaikat. Membawa cemeti merah warnanya. Kenapa merah? Baru lepas disepuh dalam neraka. Ha, merah aja apanya cemeti itu. Tahu apa cemeti? Pemukulnya itu. Ha, itu cemeti namanya. Ha, datang 70 ribu orang malaikat membawa cemeti dari neraka. Ha, lepas itu berdiri mengelilingi kemaluan itu. Ha, lepas itu seorang akan membilang. Satu, dua, tiga, pow! Pok tu tang mana agak ni lempuknya? Ha, tuan-tuan, perempuan. Tang mana lempuknya? Tang kemaluan tu lah, tang benda itu. Pow! Katanya, hancur. Ha, hancur, hangui, hancur betul. Elok balik lepas tu. Lepas tu bilang lagi. Sici, loro, telu, pow! Hancur. Elok balik. Bilang lagi. Wena, renda, muna, pop, hancur, elok balik. Bilang lagi, apa bilang lagi? One, lagi? Two, three, pop, hancur, elok balik. Ha, ya? Bilang lagi, apa bilang lagi? Ha, ya, ye, sam, kata. Itu Tuan Haji tadi, saya dengar kejap tadi. Ha, hancur, elok balik. Ha, itulah dia. Seksa bagi orang yang berzina di dalam dunia ni, ya. Ha, begitu. Berapa kali entahlah, tak adalah sebutnya berapa kali. Ha, itu dia. Ha, sebab itu di dunia ni jangan lari-lari hukuman yang ditetapkan bagi orang yang berzina, ya. Orang yang berzina dalam dunia ni kalau dia belum merasai persetubuhan, ha, dia dipukul berapa kali? 100 kali, disebat 100 kali dengan apa, dengan kotaknya, ya. Lepas itu dibuang negeri selama setahun. Itu yang dipanggil ghair muhsan. Ghair muhsan itu orang yang dia belum pernah merasa persetubuhan. Kalau sudah merasa persetubuhan, kalau dah umur 72 berzina juga macam. Tahu sampai orang umur 72. Ha, berzina juga. Apa kena? Direjam sampai mati. Dipaling dengan batu sampai dia mati direjam, ya. Ha, kalau dia dah kena ini di dunia, di akhirat tak ada kena ini. Tapi kalau tak kena, ha, siap. Ha, itulah kena. Datang malaikat 70 ribu orang. Kecuali dia benar-benar taubat. Ya, nak dilaksanakan hukuman di dunia ni, tak ada. Bendanya tak ada. Hukumannya tak ada. Tak ada siapa yang nak melaksanakannya. Ha, dia taubat betul-betul dia pada apa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia padam lah. Dia delete semuanya. Ya. Tahu delete? D-E-L-E-T-E, delete. Nah, dalam masuk komputer itu. Eh, siapa ada komputer tahulah dia delete tu kan. Ha, dia delete. Tak ada, tak ada kena apa-apa lagi. Sebab itu disuruh kita taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dia panggil taubat nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Ha, mudah-mudahan Allah akan memaafkan kesalahan kamu dan dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ha, itu taubatlah. Ha, yang dulu dosa jadi pahala bagi orang yang taubat. Jadi pintu yang paling luas terbuka, tak pernah tutup-tutup. Ha, sehingga di suatu masa yang Allah tetapkan, pintu apa? Pintu taubat lah. Always open to everybody. Tak kira siapa kamu. Apa saja dosa kamu, Allah boleh ampunkan kalau kamu bertaubat kepadanya. Eh? Ha, sampai nyawa sampai ke kerongkong. Sudah nyawa sampai ke kerongkong, baru ditutup pintu taubat. Tadi orang itu. Bagi orang lain masih buka lagi. Ha, ya? Sampai, ha, ini semua orang nak habis, tak ada taubat lagi dah. Sampai matahari terbit daripada barat. Ha, sampai matahari terbit dari mana barat? Sana dia. Ini barat je. Ha, terbit dari sana. Ha, matahari naik dari sana, ha, ketika itulah taubat ditutup bagi semua manusia. Tak ada tempat lagi, tak ada ruang lagi kita nak taubat. Ya? Ha. Atau sehingga Israfil meniup
sangka kalanya ketika itu tak ada taubat. Jadi sekarang ni boleh tak taubat lagi? Boleh. Di mana nak taubat? Di mana-mana saja. Taubat on the spot. Itu di dalam 6 perkara yang wajib disegerakan. Nombor 1, taubatlah. Ada 6 perkara yang wajib disegerakan. Yang pertama, taubat. Yang kedua, sembahyang apabila masuk waktu. Yang ketiga, orang kafir dah masuk, nak masuk Islam, apa buat? Segerakan keislamannya. Jangan kabur, nantilah kita potong dulu kata. Susah potong dulu, Islam kan dulu, baru potong. Yang keempat, hutang. Segera bayar. Dapat gaji, bayar dulu, baru beli barang. Ada hutang. Yang kelima, orang mati. Segera diselenggarakan. Jangan tunggu di awet pula dulu berapa bulan baru diselenggarakan. Tak boleh, segera dilaksanakan. Sebab orang mati, doa pun jangan panjang-panjang. Biar yang pendek sudahlah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an dan sebagainya. Jangan pergi berjalan-jalan doa. Jangan bertahlil, pergi benar pula tahlil. Ada tempat betul ya. Mayat depan, dia semayang-mayat, dan lepas itu tahlil pula. La ilaha illallah depan mayat tu. Lambat usaha ni. Nak tahlil dah ke bumi, tahlil lah betul. Lantak dia panjang-panjang macam mana tu. Jadi biar segera diuruskan pengkebumiannya. Dan yang keenam, kalau ada naruh anak dara. Ada naruh anak dara. Anak dara itu ada pula orang yang minangnya. Dan orang yang minang tu pula kufu dengan dia. Tahu kufu? Sepadan dengan dia. Boleh membela dia atau boleh melindungi dia dunia dan akhirat. Jadi segera dikahwinkan. Jangan biarkan lama-lama. Naruh anak dara ni Allah gelisah. Saya ada 3 anak dara ya. Dulu lah ini hari tak ada dah. Ada 3 anak dara waktu tu. Cukup teruk. Nari tinggal seorang. 2 lagi sudah. 2 sudah tinggal seorang lagi. Tengah belajar ya. Ya Allah, dia lambat balik kita risau. Dia pergi seorang kita risau. Entahlah, tuan-tuan saya tak tahu lah saya risau sini. Pasal hari ini banyak benda perkara-perkara yang merisaukan kita. Jadi segera dikahwinkan. Kalau dia orang yang minang dan orang yang minang tu pula kufu dengan dia. Kufu tu artinya dia dapat memelihara anak kita tu dunia dan akhiratnya. Bukan tokoh besar aja, tokoh besar tu ndak lah kalau ada, tapi di samping itu dia sembahyang ke dah. Dia nyuruh anak kita dipimpin ni tak untuk sembahyang atau tidak. Yang itu dia ambil kira. Dia tu 6 perkara yang wajib disegerakan. Baik. Itu dah keluar tajuk dah tu. Itu dia. Kemudian apa kata apa Rasulullah bersabda, ini ada hadis Nabi. Awwalu ma yatakallamu minal adami fakhizuhu wa kaffuhu. Yang mula-mula bercakap dari anggota anak Adam ialah pahanya dan tapak tangannya. Itu mula-mula bercakap. Esok di akhirat yang mula-mula bercakap paha bercakap. Itu sebab kata Nabi, kalau kamu nak lepas dari seksa, kamu pelihara 2 anggota yang berlubang. Yang pertama, anggota yang berlubang tu yang di antara 2 kaki kamu. Takkan tak tahu benda ni? Antara 2 kaki kamu. Pelihara tu, jangan bagi dia berdosa. Yang kedua, yang di antara 2 bibir kamu. Apa yang antara 2 bibir? Lidah kamu tu pelihara, jangan dia melakukan maksiat-maksiat yang boleh membawa dia masuk neraka. Jangan banyak cakap. Kalau tak perlu, tak payah cakap, diam. Kata orang rawa, ontok sahaja, jangan cakap. Kerana kalau banyak bercakap, banyak salah. Ini happen. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Ini ingat. Sikit je bukan banyak nak ingat. Okay, lagi. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa.
banyak dosa masuk neraka. Boleh? Dapat tak? Ha. Cuba banyak cakap banyak salah. Banyak salah banyak dosa. Banyak dosa ha, masuk neraka. Masuk neraka tak betul? Masuk neraka baru betul eh? Ha, itu dia. Eh, ada hadis tu tau, bukan saya longgok-longgok aja. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Wa man kasurat zunubuhu fannaru awla bih. Kata Nabi ya. Ha, siapa yang banyak bercakap-cakap, berkata-kata, maka banyaklah kesalahan yang dilakukannya. Dan barang siapa banyak kesalahannya, maka banyaklah dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka lah yang layak baginya. Ha, itu maksudnya lah ya. Tapi di-concise kan, dipendek kan. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Ha, ya. Kalau banyak dosa lah. Kalau cakap tak dosa, tak apa. Kejap ni saya banyak cakap ni. Dari tadi sampai mari, berapa lama dah? Ha, dah dekat setengah jam, dah lebih setengah jam dah. Ha, ya. Ha, berapa minit dah saya cakap? Ha, dah 41 minit dah. Ha. 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 Maknanya banyak benda cakap, tapi adakah banyak salah? Tak tahulah ada saya cakap tadi yang salah. Ha, kalau tak ada salah, tak ada lah dosa. Kalau banyak salah, banyaklah dosa. Bila banyak dosa, masuk neraka lah. Ha, sebab tu nak ngajar ni pun kena berhati-hati, jangan sampai mengumpat orang, jangan sampai menghina orang, jangan sampai mencarut dan sebagainya. Ha, kalau tak ada dosa, tak ada lah masuk neraka. Mudah-mudahan tidak lah ya. Ha, jadi yang mula-mula bercakap di akhirat nanti ialah pahanya dan tapak tangannya. Tapak tangan ni kerana dia juga banyak melakukan maksiat. Dia boleh menulis benda-benda yang maksiat, boleh apa namanya melukis gambar-gambar yang maksiat. Dia boleh memegang perkara-perkara yang maksiat, itu tapak tangan tu. Cuba dia cakap, dia boleh mencuri dan sebagainya. Bermakna ayat yang dihuraikan ini memberi amaran. Ha, amaran bukan amaran saja, amaran keras ya, kepada orang yang berzina. Ha, jadi jangan, itu sebab Allah kata tidak kata jangan berzina. Allah kata apa? Jangan hampiri zina. Ha, ya. Antara yang cara kita nak mengelakkan daripada hampir kepada zina ialah dengan menutup aurat. Jadi tutup aurat. Ha, maka tertegaklah daripada melakukan zina. Ha, sedangkan pembukaan berzina itu dilakukan oleh peha dan tapak tangan. Ha, ya? Kalau nak berzina mula-mula peha lah. Dan juga tangan lah. Ya? Ha. Maka anggota-anggota itulah di akhirat kelak yang akan naik saksi. Ha, mengakui diri tuannya telah berbuat zina. Ha, peha mengaku. Kulit itu, kera itu kulit di perut itu dia mengaku. Ha, kulit pada tapak tangan juga kan mengaku melakukan zina. Tentu saja masing-masing anggota mempunyai tanda-tanda bukti. Apa saja anggota kita itu ada bukti. Yang tidak kita ketahui dan fahami akan hakikatnya. Hakikatnya kebenaran dia. Ya. Mana yang sebenarnya begitu berlaku, kita sebenarnya tak tahu. Itu hakikat. Apa dia hakikat yang sebenarnya kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini orang ni, Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat tu, mereka hanya mentafsir saja ya. Ha, mentafsir mengikut apa yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya naik saksi sama ada menyatakan tentang kerja-kerja kejahatan maupun kerja-kerja kebaikan. Nah, yang dia saksi itu bukan benda jahat saja, benda baik pun disaksikannya juga. Ha, nanti telinga tuan-tuan akan menyaksikan dah di akhirat tu. Ha, bahawa pada hari 24 hari bulan Mei, ha, pukul 6 pagi sampai pukul dekat-dekat pukul 7 pagi aku nengok Ustaz Ibrahim ngajar. Ada tak? Dia ngabur dah tu di akhirat. Ha, apa so dia jadi saksi besok. Ha, dia yeah katanya. Ha, ya. Mata pun begitu juga. Pada waktu-waktu ini aku tengok Ustaz Ibrahim duduk atas meja. Ha, ya, ngajar kumai katanya. Ha, duduk atas bangku katanya. Ha, ada orang tu. Ha, duduk atas bangku ngajar kumai katanya. Ha.
Ha, lidah pun cakap aja ye, kata kemeh tergelak-gelak aja dengarnya kata ya. Ha, semua akan menjadi saksi nanti di akhirat. Yang baik pun akan disaksikannya juga ya. Ha, mahu pun kerja-kerja kebaikan. Begitulah tiap-tiap anggota badan selepas matinya manusia dapat dipulihkan oleh Allah. Ha, ini yang payah kita nak faham. Bolehkah Allah pulihkan balik anggota kita yang dah reput, yang dah hancur, yang dah berulat? Bolehkah dielokkannya balik? Jawabnya, boleh. Allah jadikan kita daripada apa tak ada, boleh dijadikan ada. Daripada tiada kepada ada. Itu pun Allah boleh lakukan. Betapa nak memulihkan benda yang sudah ada. Cuma reput saja, dibaik pulih. Yang